Wis. Anak Ben. Huhuy. Halo para gamers, balik lagi bersama saya si Ogun, orang gunung yang suka review berbagai macam game seru. Nah, gimana kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik saja ya. Pokoknya Ogun tetap mengingatkan kepada teman-teman semua untuk stay at home, di rumah aja, agar penyebaran COVID-19 ini segera berakhir secepat-cepat-cepatnya. Nah, kali ini Ogun akan kembali mereview game Scary Teacher 3D dengan keseruan yang berbeda guys. Karena apa? Karena di sini Ogun masuk di dalam chapter yang kedua ya. Di chapter yang kedua ini kita akan menyelesaikan beberapa misi. Ya tentunya misi super glut dan dead night horrors ini kita nggak bakalan review di episode kali ini karena Ogun sudah selesaikan sebelumnya di Valentine Special ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah itu ada di Valentine Special. Jadi buat teman-teman yang mau melihat reviewnya atau melihat gameplaynya itu silakan cek di episode Ogun yang sebelumnya. Nah, kembali lagi ke topik kita di chapter yang kedua ini, Ogun akan menyelesaikan Red Attack Competition Time Card Heist. Oke, ada 3 misi yang harus selesaikan di episode kali ini ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita gaspol. Oke guys, jadi di dalam misi kali ini Ogun akan menangkap tikus ya. Oke, kita langsung aja prank Misty ini, si guru killer kita ini. Oke, pertama-tama kita cek petunjuknya, find and collect mouse. Nah, ini kita mau nangkap tikus ya. Kita harus memakai suatu alat gitu ya. Nah, apa itu? Ya tentunya kita harus pakai perangkap kayak atau apa gitu. Nah, ini kita nggak tahu ini perangkap apa yang mau kita pakai. Oh ya, perangkap tikus tentunya ya. Bukan, yang pastinya bukan perangkap beruang. Ini cara nangkap tikusnya gimana nih? Ini harus pakai umpan. Jadi kita cari keju dulu ya. Kita lewat di sini. Nice. Oh, ini nggak dikunci, ini nggak dikunci. Oke, nice. Waduh, Ogun deg-degan ini. Oke, dia ada di ruang tengah. Nah, ini kita mau cari keju ya. Aduh, tapi kejunya di mana ini? Tapi yang pastinya ada di dapur sih. Ini dia pasti menyembunyikan di salah satu tempat nih. Ini bahaya nih. Waduh, dia keluar ke dapur lagi kayaknya ini. Oke, sip. Oke, dia masuk ke dalam dapur tuh guys. Nah, Ogun lewat sini ya. Nah, ini kita mau ambil keju nggak tahu. Belum dapat. Tikusnya juga belum dapat. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi di sini bunyi ada tikus gitu. Ini tikusnya. Nah, ini tangkapnya kan nggak tahu ini gimana cara tangkapnya ya kan. Dia pastinya pakai perangkap tuh. Nah, ini kita lewat mana nih? Oke, hati-hati. Wih. Misty sekarang ini ada di oke. Dia ada di ruang tengah. Jadi Ogun kembali lagi ke sini guys ya. Oh ya udah, kita cari perangkapnya aja dulu guys ya. Nah, ini kita lewat sini nih. Oke. Oh, tuh gini aja. Nih kita bunyiin bel dulu di sini. Nah. Kita lewat sini. Terus kita masuk ke dalam sini. Oke, nice. Ini kesempatan yang bagus buat Ogun ya. Oke, kita masuk di sini, langsung aja ke sini. Nice. Terus kita turun ke bawah, cari keju di mana, keju di mana. Oke, itu open itu. Astaga, dari tadi terbuka. Aduh. Oke, siap. Oke, kejunya udah kita dapat. Oke. Nah, ini. Nah, firasat Ogun sih ya. Perangkap tikus itu ada di ruangan sini. Karena kemarin kan kita mau nangkap lebah, ambil peralatannya di sini, sarung tangan ambilnya di sini. Nah, ini nih ya, benar kan? Nah, ambil
Oke. Oke, lewat sini. Set. Aduh. Oke. Nah, kita lewat sini, guys, ya. Oke. Jadi petunjuknya find and collect mouse, ya. Oke, lewat sini kita taruh. Kita ambil kejunya, terus kita taruh sini. Nah, kita taruh di sini. Nah. Oke, udah masuk. Oke. Tikusnya udah kita ambil. Place them wisely to scare with Misty. Oke, kita taruh di mana itu pertanyaannya? Taruh di mana, guys? Waduh. Susah juga ya. Ngambil susu tadi, ngambil sereal. Dia mau masak atau apa ya? Mau bikin sarapan. Berarti kita taruh di oven. Iya, taruh di oven dia. Taruh di oven, taruh di oven. Ovennya. Waduh, yang mana ini? Ah, yang ini aja. Yang ini, yang ini, yang ini. Ini tuh yang ini ya. Tapi ini ada tanda merah ini, berarti taruh di sini. Terus kita tutup. Ah. Waduh, itu Misty lagi jalan di tempat. Oke, dia udah masuk ke rumah, oke. Run before Misty comes. Oke. Misi kita harusnya udah selesai, guys, ya. Jadi kita kabur, oke. Nah, dia buka set. Surprise. itu tikusnya masuk ke dalam rok. Many months later. Oke, guys, jadi misi kita kali ini yaitu mensabotase studionya, ya. Oke. Nah, ini dia kan lagi nonton orang main drum. Berarti sepertinya alat musik yang harus kita sabotase adalah alat musik drum. Oke. Di sini petunjuknya find something to exploit her musical session. Temukan sesuatu untuk meledakkan sesi musiknya. Oh, berarti sejenis bom. Nah, di episode sebelumnya kan Ogun pernah mendapatkan bom ya di ruangan sini, ruang bawah tanah ini. Nah, sepertinya firasat Ogun sih ya, bomnya ada di sini juga gitu, guys. Oke, kita cari bom. Bomnya nggak ada. Oh, ini dinamit. Oke, siap. Ini kita lewat sini nih sampai di ruang tengah. Kita buka. Oke, langsung aja kita menuju ke studionya. Kita naik ke atas. Kita belok kiri. Belok kanan. Sorry. Aduh, Ogun ini nggak fokus ini. Nah, mau naruh di mana? Di drum, tapi taruhnya di mana? Kalau diletak di atas, pasti kan ketahuan tuh, ya kan? Nah, berarti kita cari. Nah, ini kita butuh obeng. Nah, tahu nggak buat apa nih obeng? Buat membongkar drumnya. Nah, ini set. Kita buka. Oke, kita congkel. Kita congkel seperti ini, terus kita ambil ini dinamit, kita masukin ke dalam. Terus kita tutup lagi. Cek, cekrek, cekrek, cekrek. Oke, selesai ya. Later. Oke, jadi si Misty-nya udah masuk ke studio, oke. Sip. Ya, oke, dia menuju ke drumnya langsung. Wuih, anak band. Wuih. Makanya jangan sok. 3 days later. Guys, jadi misi yang selanjutnya di episode kali ini yaitu, wow. Oh, jadi dia mau membeli alat punishment gitu ya. Oke. Tuh di kantongnya apa tuh? Oh, kartu kredit. Oke, siap. Oke, siap. Jadi dia mau membalas perbuatan Ogun ya. Siap. Kita lihat aja siapa yang bakalan menang, guru killer ini atau Ogun. Kita cek aja ya. Still Misty's credit card. Waduh, kita mau nyolong kartu kredit nih. Waduh, duh. Jangan ditiru di rumah, guys, ya. Kita cek dulu. Oke.
Kita cek dulu laptopnya kali ya. Kita cek dulu apakah kita bisa bobol atau gimana gitu. Ini kan. Ini. Cek. Nggak tahu passwordnya. Oh. Di sini kan ada cangkir. Oh. Iya. Ogun tahu apa yang harus kita lakukan, guys. Kita harus cari obat tidur supaya dia bisa bobo. Ada tamu yang datang, tamu terhormat. Ada raja dari negeri di atas awan. Bertamu. Okay, dia menuju ke depan ya. Okay, jangan sampai ketangkap. Mestinya. Oh, enggak ada. Oh iya, enggak ada. Mesti lari kemana tuh? Oke, ini di sini apa nih? Cari obat tidur ya. Oke, kita cari obat tidur. Buka. Kemari. Di sini kali. Oh iya, samping tempat tidur harusnya ada obat. Aduh, ini dia. Sleeping pill gitu, guys. Pintunya dia tutup ya. Nah, ini pilnya kita taruh di dalam cangkir kopinya tadi. Di sini. Iya kan, benar. Nah, terus sekarang mesti menuju ke ruangan yang tadi ya, guys ya. Nah, tuh benar kan? Dia ambil kopinya, dia nikmatin kopinya. Oke, tuh itu ampun tuh. Tuh. Oke, sip. Nah, kita ambil kredit card-nya. Kita ambil steel. Aduh, deg-degan gue nih. Sip. Login to Misty's laptop and donate her money to charity. Oh, berarti kita kasih ke panti asuhan. Oke, kita login, sip. Enter password. Waduh. Kalau nanti salah passwordnya, Ogun keciduk nih nanti. Duh. Cari password. Password. Gimana ya passwordnya? Apakah dia taruh di sini? Enggak juga tuh. Oh ini. Stick note. Astaga benar. What caused me to scare on opening a book? Apa yang membuat saya takut ketika membuka buku? Ah, Ogun ingat. Laba-laba. Nah, di episode sebelumnya, guys. Ogun kan pernah melakukan spider prank ya. Nah, oke, kita buka di sini. Nah. Passwordnya adalah spider. Welcome. Kita donate to charity for kids. Congrats charity done for children. Run away sebelum kita didapat. Sebelum kita kedapatan, kita lari. Lari kedapatan. Aduh. Okay, sip. Hampir kedapatan, guys. Aduh. Bruh. What? Okay. Waduh, nangis dia. Several bad puns later. Oke, para gamers, jadi itu tadi gameplay Scary Teacher 3D untuk chapter 2 ya. Nah, saat ini Ogun akan undur diri, jadi jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di channel Ogun ini ya, agar channel Ogun ini semakin berkembang. Dan jangan lupa share ke teman kalian sebanyak-banyaknya channel Ogun ini. Nah, Ogun undur diri. See you next time. Bye.